Lansia adalah kelompok prioritas yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Meningkatnya usia harapan hidup menjadi bonus demografi, di mana jumlah lansia akan terus meningkat. Namun, meningkatnya usia harapan hidup juga harus dibarengi dengan meningkatnya kesehatan lansia. Untuk memastikan semua lansia tetap sehat dan menjalankan hidup yang berkualitas, pemerintah Kota Tangerang telah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk lansia, yaitu 421 posyandu lansia, 26 puskesmas ramah lansia, dan 1 rumah sakit dengan pelayanan geriatri, yaitu RSUD Kota Tangerang. Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Tangerang juga telah menggagas program Lansia Sumringah, yaitu Semua Sehat, Mandiri, Bugar, dan Bahagia, yang merupakan konsep pelayanan kesehatan lansia yang komprehensif dan terpadu. Lansia yang sehat dapat mengunjungi posyandu lansia untuk memeriksakan kesehatannya secara rutin setiap bulan. Di posyandu lansia, lansia akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan meliputi pengukuran dan penimbangan berat badan, pemeriksaan lab sederhana seperti gula darah, kolesterol, dan asam urat, serta pengkajian paripurna pasien geriatri meliputi pemeriksaan mental dan kognitif dan penilaian kemandirian dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Selain itu, lansia juga dapat melakukan aktivitas fisik melalui senam lansia serta mengikuti aktivitas lain yang dapat menstimulasi fungsi kognitif pada lansia. Lansia yang sakit dan membutuhkan pengobatan dapat mengunjungi puskesmas ramah lansia. Di puskesmas ramah lansia, lansia diberikan prioritas dan kemudahan dengan tersedianya pelayanan one-stop service, yaitu pelayanan lansia pada satu tempat dengan menyediakan loket, ruang tunggu, poli pemeriksaan, laboratorium, dan apotek khusus lansia, sehingga lansia mendapatkan kenyamanan dan juga pelayanan yang komprehensif. Dinas Kesehatan akan terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup lansia, menjadi lansia yang sehat, mandiri, bugar, dan sejahtera. Lansia merupakan kelompok rentan yang harus mendapatkan prioritas dalam pelayanan kesehatan. Sebagai salah satu bentuk kasih sayang terhadap lansia, Puskesmas Cipondo memberikan pelayanan puskesmas ramah lansia dan akan terus berkomitmen untuk mendukung pelayanan kesehatan lansia di Kota Tangerang. Lansia sakit yang membutuhkan rujukan tingkat lanjut dapat memperoleh perawatan di rumah sakit dengan pelayanan geriatri. RSUD Kota Tangerang memberikan pelayanan one-stop service yang akan memberikan pelayanan geriatri yang holistik dan komprehensif. Pelayanan klinik geriatri meliputi layanan pasca rawat inap serta fisioterapi sesuai dengan kebutuhan lansia. Selain memberikan pelayanan medis, Poliklinik Geriatri juga memberikan pelayanan non-medis dengan membuka konsultasi dan edukasi. RSUD Kota Tangerang memiliki pelayanan khusus geriatri. Apa sih geriatri itu? Jadi geriatri itu adalah orang tua yang berusia 60 tahun ke atas. Kemudahan yang didapat di poligeriatri, yang pertama, pasien akan dihubungi oleh saya sebagai dokter umum penanggung jawab poligeriatri. Yang kedua, pasien tidak perlu antri di poli. Jadi, bagi lansia-lansia, jangan takut lagi ya ke rumah sakit, karena antriannya nanti sudah diatur dan tidak ramai. Lansia yang membutuhkan perawatan jangka panjang akan mendapatkan pelayanan oleh caregiver terlatih melalui peri lansia, yaitu pendamping risiko tinggi lansia yang berasal dari kader atau pendamping keluarga yang berperan mendampingi dan membantu lansia untuk melakukan kegiatan sehari-hari sehingga dapat mempertahankan kualitas hidup yang optimal. Lansia terlantar akan mendapatkan perawatan di Rumah Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial. Di RPS, lansia akan mendapatkan perawatan dan pemeriksaan kesehatan dan juga pemenuhan kebutuhan sehari-hari hingga membantu mempertemukan dengan keluarga. Pemerintah Kota Tangerang memastikan semua lansia mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal sehingga dapat hidup lebih berkualitas, sejahtera, dan bermartabat menuju lansia yang sumringah, yaitu sehat, mandiri, bugar, dan bahagia.